Mbak Echa adalah pengen belajar ngaji, tapi dia ada adegan belajar ngaji sendiri. Nah, tanggapannya apakah emang ada kurang adegan tersebut atau bagaimana sih sebenarnya? Jadi begini ya, mungkin saya dari apa yang saya tahu aja ya, anggaplah saya sok tahu. Karena memang saya pengetahuan agamanya paling minim lah mungkin di antara kita semua. Jadi gini, sebenarnya mengaji itu kalau kita secara harfiah mengartikannya memang adalah kita membaca. Tapi sebenarnya secara arti luas lagi, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengkaji itu kan tidak hanya sekedar membaca, tapi memahami. Sebenarnya mengaji yang dimaksud di dalam film itu adalah menyederhanakan bahasa adegan. Sebenarnya mengaji yang dimaksud adalah lebih kepada memahami agama lebih jauh. Dimulai dengan membaca dulu gitu. Membaca dulu, dari membaca, kemudian kalau dia sudah tahu baca, dia akan mulai mengerti, dia udah mulai mengerti, dia mulai mengaplikasikan. Jadi sebenarnya tahapannya gitu. Jadi kalau memang tidak dilihat, kenapa adegan di 99 Rama Cinta sepanjang film kok acanya nggak ada mengajinya? Karena mengaji yang dimaksud luas, lebih luas daripada sekedar hanya membaca kitab suci aja gitu. Oke, membaca sendiri, sebenarnya Rama Cinta sendiri, kenapa sih film ini layak untuk ditonton oleh masyarakat Indonesia atau bagaimana sih Mbak? Karena menurut aku, memang 99 Rama Cinta ini adalah film yang bisa ditonton sama segala umur ya, karena penerimaan dari ceritanya sendiri berkisah tentang penemuan jati diri dan juga cita-cita seseorang, bahwa dia bisa ambisius dan dia bisa jadi orang yang bisa mendapatkan apa aja di dalam dunia ini, tapi belum tentu dia sebenarnya sudah penuh dari segi apa ya, dari segi batinnya gitu, terisi gitu, bahwa ada yang lebih penting daripada semua yang dikejar selama ini di dunia, bahwa ya yang namanya pencarian jati diri itu lebih jauh maknanya daripada hanya sekedar mengejar cita-cita kita sendiri gitu. Oke, kejebak dengan judulnya 99 Rama Cinta, tapi kan sebenarnya ini romance cinta sebenarnya. Ini tanggapan kalian berdua sebagai pasang ngeliat film ini gitu? Seneng sih ya dibilang romance, komedi, ada dramanya juga, karena udah lama banget Indonesia gak kedapatan atau gak rilis film satu film komedi yang ada unsur dramanya juga, tapi light diangkatnya dan bisa ditonton sama berbagai kalangan, dan benar-benar nyuguhin satu cerita yang ngebuat kita keluar dari bioskop tuh benar-benar mendapatkan satu pelajaran penting juga. Bang Dev, sebagai seorang pakai gelar Gus nih, ini berat biasanya Gus nih. Nah, lu sendiri gimana sih memerankan seorang Gus? Iya, berat banget ya, maksudnya kemarin kan sempat juga ada yang nanya, adakah saya melihat sosok tertentu kemudian saya jadikan acuan gitu. Sebenarnya banyak yang saya jadikan acuan, cuma memang tidak spesifik dan terbatas pada satu sosok tertentu saja gitu. Karena bagaimanapun ini diangkat dari sebuah cerita fiksi, kami punya ruang yang cukup luas untuk bagaimana kita dari awal kita create sama-sama karakternya gitu, bersama dengan sutradara dan tim, kemudian saya juga riset. Kesulitan pasti, apalagi memang syutingnya kan benar-benar di lingkungan yang kita tahu daerahnya itu lingkungan pesantrennya cukup kuat dan banyak sekali pesantren di sana gitu. Kemudian juga pas syuting sempat beberapa pemain-pemainnya yang menjadi santri itu adalah santri beneran. Jadi mereka pun juga mengaplikasikan peran mereka, bahkan sebelum kita on camera mereka sudah tiap ketemu saya mereka sudah menyapa dengan sapaan khusus dan lain sebagainya. Ya berat, ini merupakan tanggung jawab. Untuk itu saya banyak sekali diskusi sama Mas Daniel ya sebagai sutradara, supaya dan juga tim yang sudah riset yang lebih paham bagaimana kehidupan pesantren dan Gus terutama, supaya memang tidak ada kekeliruan membawakan karakternya gitu. Oke, saya tidak mau kemudian nanti penonton juga akhirnya punya bayangan bahwa oh ternyata kehidupan Gus dan Gus itu seperti apa yang diperankan oleh Deva ya sebagai seorang 11, nggak begitu juga sebenarnya. Ini hanya salah satu karakter, dan Gus karakter seorang Gus itu kan banyak, dari tergantung dari pesantren mereka juga. Oke, Aca, sendiri sebagai tamparan juga di sana, misalnya kan seorang apa ya, hostnya untuk infotainment beralih ke Natanya Pons ini seperti apa sih ngeliat karakter lu di sana sebagai tanya sebagai? Yang jelas, saya sering banget dapat karakter-karakter yang dari luarnya kesannya karakternya kalau di dari kacamata penonton baiklah gitu. Kalau di sini lebih problematik, lebih karakternya lebih sedikit agak ambisius, ataupun sedikit kayaknya, karena kan pada saat saya di
dipertandingkan dengan Deva yang seorang anak kiai, pastinya saya menjadi seseorang yang justru malah perjalanan karakternya sangat disorot penonton. Jadi menurut aku ini sebuah kesempatan yang benar-benar bukan tamparan sih, tapi lebih kepada proses belajar lagi gitu ya, sebagai pribadi diri sendiri sama pencarian karakter sebagai aktor juga. Hai, jangan lupa saksikan film 99 Nama Cinta di bioskop mulai 14 November 2019, jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID.